Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat petang. Untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan webinar Malaysian Corpus and Applied Linguistics Monthly Webinar daripada MCRN. Bagi yang pertama kali hadir dalam seminar ini, saya ucapkan selamat datang kepada yang selalu hadir. Saya ucapkan terima kasih kerana menghadiri seminar kami sekali lagi. Dan bagi memulakan majlis yang beragama Islam, kita boleh mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, saya harap anda semua profesor, profesor madya, doktor, doktor serta ahli akademik yang saya hormati sekalian berada dalam keadaan baik dan sentiasa dilindungi Tuhan, kerana kita sekarang berada pada tahap mungkin tak kritikal dalam pandemik buat masa kini. Harap semua dalam keadaan baiklah. So kita ada dua tetamu pada hari ini, iaitu Dr. Rosmadi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka serta Dr. Azhar Jaludin daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kita akan mulakan webinar kita pada petang ini dengan Dr. Rosmadi Baharudin daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya perkenalkan dahulu latar belakang beliau. Bertugas sebagai perancang bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka sejak September 1994 dan kini menjadi Ketua Bahagian Pendidikan Bahasa, terlibat dalam kerja-kerja pendidikan leksikografi dan penyusunan Kamus Besar Bahasa Melayu yang dikenali sebagai Kamus Dewan Dewan Perdana, iaitu sebuah kamus eka bahasa bahasa Melayu yang baru dan sebuah projek berimpak tinggi dan mega Dewan Bahasa dan Pustaka. Memperoleh ijazah kedoktoran falsafah dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2016. Dan bidang khusus beliau ialah leksikografi, semantik leksikal dan linguistik corpus. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Rosmadi Baharudin daripada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memulakan tajuk beliau yang bertajuk Leksikografi Berasaskan Corpus dan Pendeskripsian Makna dalam Kamus Dewan Perdana. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator, para peserta webinar yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini hari Jumaat. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Seperti yang dimaklumkan oleh moderator tadi, saya akan bersama-sama dengan anda semua petang ini untuk berkongsi sedikit apa yang pengalaman saya dalam membuat kerja-kerja penyusunan kamus. Dan pada petang ini tumpuan saya ialah kepada tajuknya tadi itu leksikografi berasaskan korpus, satu saya sharing ini. Okey ke? Okey ke? Okey doktor, jelas-jelas. Jelas ya? Jelas. Itu full screen ke? Saya belum-belum doktor kena share full screen. Okey okey. Then doktor hide can yang stop sharing tu. Okey, okay. Sekarang nampak eh? Okey, nampak. Okey, tajuk saya ialah leksikografi berasaskan korpus pendeskripsian kata tadi yang tu dalam Kamus Dewan Perdana. Dan pagi ini saya akan pagi petang ini saya akan berkongsi sedikitlah dengan dua kata kunci yang utama, dua topik utama ialah Kamus Dewan Perdana dan satu lagi pendeskripsian kata dalam KDP itu. KDP itu adalah Kamus Dewan Perdana kependekannya, berasaskan leksikografi korpus ya. Okey, pertamanya saya nak
kongsikanlah sebab ini adalah satu projek istimewa, projek mega berskala besar Dewan Bahasa dan Pustaka yang baru saja berada lahir ya, setelah lahir projek ini setelah lebih 3 dekad ya. Penyusunannya iaitu kamus ini ialah sebuah kamus umum baru yang memaparkan dan merakamkan perkembangan bahasa Melayu dalam tempoh 1 abad yang digunakan di Malaysia khususnya dan di Nusantara amnya. Jadi jumlah kata masukan atau entry dari lebih 120,000 entry ya, dan dan sub entry yang terdiri daripada kata umum, kata nama khas, istilah, dialek, slang, klasik dan lain-lain lagi ya. Okey, pengguna sasaran kamus ini ialah bahasa penutur bahasa asli bahasa Melayu, sekunder, pengguna sekundernya orang bukan penutur asli yang mahir berbahasa Melayu, pengguna dewasa dari pelbagai lapisan masyarakat, latar belakang pendidikan dan bidang pengkhususan. Seperti yang saya maklumkan tadi, tempoh penyusunan menjangkau usianya hampir 3 dekad ya. 1990 hingga 2020 ya. Baru lahirlah kamus ini. Okey, sumber data untuk kamus ini, kamus Dewan Perdana ialah memanfaatkan sepenuhnya, dikatakan kamus Melayu yang pertama di dunia yang memanfaatkan data korpus dan data web sebagai sumber utama penyusunannya. Jadi data korpus dibangunkan sendiri di pangkalan datanya oleh DBP dengan jumlah kata sekitar 113 juta pada akhir 2018 yang lalu sebelum kamus itu ini. Di samping itu kita juga menggunakan data web ya, data internet dan juga ada beberapa pangkalan data korpus seperti MCP Malay Concordance Project ataupun iaitu himpunan data naskah klasik yang dibangunkan di Australian National University juga kita jadikan sebagai rujukan lah, itu rujukan utama kita. Okey, ini sumbernya corpus, pangkalan data corpus yang boleh diakses juga oleh para penyelidik luar yang saya maksudkan tadi itu, corpus DBP itu dalam sekitar 118, kini dah menjangkau lebih lah. Yang kedua itu iaitu MCP. Juga ini data-data di internet lah, kamus seperti sangat berguna, kami sentiasa merujuk macam Google Books ataupun apa sahaja bahan yang berbahasa Melayu, bersumber bahasa Melayu yang sangat banyak jumlahnya, malah kini antara yang paling popular ya, antara kelima ke keenam mengalahkan bahasa Perancis dan bahasa Rusia dari segi data bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di dalam internet lah ya. Okey, kami biasanya, saya dan juga rakan-rakan lain lah, menggunakan peranti ini untuk menyedut data dari mengakses data, menjana concordance-nya dari WebCorp UK Live ini. Kita menggunakan perisian ini yang percuma. Contohnya macam ini, saya mengakses dari situs atau site utusan Melayu, utusan.com. Ya, itu yang hasilnya tu. Okey, ini inovasi yang ada dalam KDP ya. Seperti yang kita sedia maklum, kamus Dewan, sebelum kamus Dewan Perdana ini terbit, telah ada kamus rujukan yang paling autentik dalam bahasa Melayu ialah kamus Dewan yang muncul pertama kalinya pada tahun 70 dengan jumlah entry pada ketika itu 28,000 sehinggalah ke edisi keempat dalam sekitar 85,000 dan kami pun bergerak berusaha untuk menghasilkan kamus baru Dewan Perdana yang seperti yang semalam disusun dengan kaedah leksikografi yang baru berasaskan korpus dengan membuat beberapa inovasi dan penambahbaikan terhadap kamus Dewan yang menjadi sumber yang kami menjadikan template-nya lah ya. Contoh ada dua kandungan maklumat, yang ni maklumat bahasa itu sendiri, leksikal itu macam maklumat ortografi, maklumat tetabahasa, pragmatik itu maklumat etimologi, dan di samping itu ada juga maklumat bukan bahasa, ensiklopedia ya, entry-entry khusus yang nama-nama khas yang kami pilih untuk kami masukkan juga dalam kamus
KDP ini, ortografi kami masukkan ejaan Jawi dan juga transkripsi fonetik yang sebelum ini tidak ada di dalam Kamus Dewan. Ejaan Jawi juga kami bekalkan dalam pada ejaan ruminya. Di samping itu juga macam ini adalah beberapa contohlah. Ini untuk ejaan Jawinya. Okey, saya kena pergi laju. Okey, maklumat ortografi tadi saya dah sebutkan ya. Okey. Ada juga ini maklumat transkripsi fonetik yang sebelum ini juga tidak ada. Kita bekalkan juga pada kamus yang ini, Kamus Dewan Perdana ini. Okey. Maklumat kelas kata. Ini pun adalah maklumat baru yang muncul dalam inovasi yang kami penambahbaikan yang kami buat dalam KDP yang terdiri daripada kelas kata utama, kelas kata kerja dipecahkan transitif dan tak transitif, kata tugas, demikian banyaklah. Itu dia ni yang kami ni kan. Okey, ini contoh kelas kata, kata nama di situ. Okey, maklumat bentuk pasif juga kami bekalkan ya, untuk khususnya bagi kata kerja transitif seperti imbuhan men, mengi, mekan, memperi dan memperkan ya. Seperti itu, menyempitkan, ada yang menyempitkan ialah kata kerja transitif, dan bentuk pasif diri ketiga dan diri keduanya kami bekalkan di situ untuk memudahkan pengguna. Sebab sebelum ini di dalam Kamus Dewan memang tidak ada maklumat ini, dan kalau ada pun dalam bentuk ayat contoh ataupun disederetkan. Jadi sukar untuk kita mengenal pasti adakah bentuk itu ada bentuk, sebab di dalam ayat contoh pun tidak diwakili oleh tanda tilde. Jadi sukar untuk kita nak mengenal pasti adakah itu dalam bentuk pasif ataupun bentuk aktifnya. Ini sangat berguna kepada ini lah. Okey, ini adalah maklumat nota penggunaan. Jadi berkenaan dengan imbuhan ber, jadi kita bekalkan maklumat ini dengan memberikan panduan dan juga maklumat kepada pengguna untuk memudahkan mereka memahami apa yang perlu yang ada dalam awalan ber ini ya. Ada beberapa lagi lah ya. Okey, ini adalah maklumat makna, dan ini adalah satu komponen utama dalam kamus dengan dua strategi utama yang kami gunakan: huraian makna dalam bentuk frasa dan ayat penuh, dan tidak seperti tidak hanya memberikan padanan atau sinonim saja, tetapi kita memberikan huraian. Dan huraian penuh dalam entry-entry tertentu seperti entry flora, fauna, alat muzik, masakan, tokoh negara dan entry yang berbentuk enciklopedik tadi. Ya. Okay, ini satu lagi keistimewaan di sini, ada beberapa entry terpilih yang kami bekalkan dengan maklumat etimologinya. Jadi sekitar 7,000 entry daripada kata warisan dan kata pinjaman yang kami bekalkan maklumat etimologi atau asal-usul katanya. Okey, contohnya macam kata serambi di situ. Di hujung setiap entry itu akan mana-mana yang ada ni akan muncul, begitulah paparannya. Kata serambi, serambi ini adalah dari kata bahasa Melayu purba ni ya. Tak ingat saya tanda logo tu. Okey. Ini yang saya maksudkan tadi, beberapa maklumat bukan bahasa, bukan item leksikal ni, tetapi maklumat-maklumat nama-nama khas beberapa entry, contohnya macam Syahnon Ahmad, Shah Alam, ya, Sherpa. Itu semua adalah nama-nama khas yang yang kami munculkan juga, kami masukkan juga dalam kamus ini. Baik, itu sedikit pengenalan kepada Kamus Dewan Perdana. Dan baik, kita sudah masuk ke section kedua. Ini adalah section leksikal, bagaimana kerja-kerja
penyusunan kamus Dewan Perdana yang menggunakan pendekatan apa menggunakan corpus sebagai sumber datanya, dan kami membuat pendeskripsian kata dan makna dan segala unsur yang terdapat apa maklumat-maklumat yang relevan dalam corpus dalam entry itu kami gunakan kaedah ini, iaitu seperti yang kita maklum bahawa hari ini korporal merupakan peranti yang sangat penting dalam penyelidikan bahasa. Dalam bidang leksikografi juga kemunculan dan ketersediaan korpus bahasa yang besar jumlahnya, terutamanya dalam tahun 1980 telah menyebabkan kerja dan penyusunan kamus mengalami revolusi, khususnya di belahan dunia Anglo-Saxon. Ya. Kamus Corbyl, ya, edisi pertama yang terbit 1987 misalnya, telah merubah dan merevolusikan dunia penyusunan kamus Inggeris dengan sedemikian rupa sehingga dikatakan semua kamus yang ada kini bersifat acuan korpus, dan pendeskripsian kosakata Inggeris itu semuanya berasaskan data yang alami, iaitu data yang sebenarnya. Itu saya kutip dari Fontenelle pada 2011. Okey, buktian corpus, ya, corpus evidence menunjukkan bahawa suatu kata itu jika diperhatikan gelagatnya secara sendiri-sendiri atau secara berasingan, maka tidaklah begitu tepat dan tidaklah lincah maknanya. Ya. Yang ditampilkan hanyalah potensi makna, meaning potential. Ya. Sebaliknya, apabila kata itu hadir dalam konteks, makna yang muncul akan lebih cocok. Ya. Oleh sebab makna dihubungkan dengan pola, bukan dengan kata, maka kaedah yang paling sesuai untuk mendeskripsikan suatu kata itu adalah menganalisis kandungan semantiknya, menyelisik atau elicitate dan merakamkan gelagat dan binaan nahuan yang di dalam korpus. Itu adalah satu daripada elemen penting dalam praktis leksikografi, khususnya yang berasaskan korpus ataupun corpus based ataupun berpacukan corpus, corpus driven, ya. Dua istilah yang sangat lazim bila kita meneliti dalam apa linguistik corpora, ya. Corpus based dan corpus driven. Begitu juga dalam kamus pendekatan ini juga yang kami gunakan, baik yang kamus eka bahasa maupun kamus bahasa, dan aspek inilah atau prinsip kerelevanan leksikografis, leksikografi relevan, seperti yang disarankan oleh Atkins dan Randall pada 2008. Ya. Dengan kata mereka, kedua-dua tokoh perkamusan ini mengatakan bahawa dengan memahami konsep kerelevanan leksikografi, setiap ayat korpus bagi sesuatu kata yang dicerakini dapat dikenal pasti semua komponen penting yang mendasari konteks penggunaannya, iaitu semua fakta yang perlu diambil kira apabila mendeskripsikan kata ini di dalam kamus. Ya. Itulah ada beberapa apa konsep penting, aspek-aspek penting yang perlu kita perhatikan apabila kita meneliti atau menganalisis sesuatu kata untuk kita memapar memberikan. Ya. Menurut Atkin, Fillmore dan Johnson, untuk menganalisis perilaku semantik kata kerja contohnya, maklumat sintaksis yang mempunyai relevan leksikografi yang harus diperhatikan ialah maklumat constituent ayat yang terdiri daripada kata kunci, iaitu kata kerja yang dianalisis bersama-sama dengan apa-apa perasa lengkap yang cocok atau yang mempunyai hubungan langsung dengan kata kerja itu, serta memenuhi prasyarat atau fungsi berfungsi sebagai predikat ayat dalam sesuatu konstruksi sintaksis. Contohnya, untuk kata kerja yang harus diperhatikan adalah unsur dalaman frasa kerja itu sendiri, seperti FN, frasa nama iaitu objek untuk kata kerja transitif tadi, ya, melihat wajah. Ada penting itu melihat wajah, wajah itu akan memandu kita atau memimpin kita untuk meneliti maknanya nanti, ya, preposisi melihat ke arah kaki, ke arah kakinya. Itu juga ada relevance-nya maklumat itu. Complement infinitive dan juga clause melihat bahawa perkembangan bahasa terjadi secara wajar. Bila melihat bahawa itu mungkin bukan lagi makna fizikal di situ, ya, bahawa perkembangan bahasa terjadi secara wajar, bukan kita melihat dengan mata kasar, itu sudah ada elemen kognitif di situ, ya. Okey. Manakala unsur luaran pula ialah subjek bagi kata kerja yang dianalisis, iaitu mungkin subjek itu juga mempengaruhi
apa penjelmaan makna itu nanti, sesuatu kata itu ya. Okey, dalam dampak COPRA terhadap leksikografi, the impact of COPRA ya terhadap leksikografi ya. Jadi dalam kerja-kerja penyusunan kamus, data dalam khususnya yang bersifat corpus based atau corpus driven, data corpus sangat membantu, bukan intuisi. Jadi khususnya dalam beberapa aspek tertentu, sudah pastilah penyenaraian kata masukan dan entry itu mungkin kita akan bertemu kata baru, kata terbitan ataupun bentuk frasa dan lain-lain. Sudah pastinya lah the elicitation of the meaning, penyelisihkan makna itu sama ada baru, mana penyempitan makna dan apa-apa saja yang berkaitan dengan makna, dan pengenal pastian ciri atau pola yang menonjol atau salient features bagi sesuatu kata atau unit leksikal. Kita tengok gelagat sintaksisnya, kelas katanya, pola kolokasinya, dan sudah tentulah untuk menampung, untuk mengukuhkan lagi makna itu, kita bekalkan corpus juga sudah pasti untuk penyediaan contoh penggunaan atau ayat contoh. Itu antara beberapa fungsi COPRA ya, fungsinya di dalam kerja-kerja leksikografi. Baik, untuk tujuan petang ini saya akan memberikan perkongsian bagaimana beberapa contoh untuk dua-dua aspek, contohnya penyenaraian kata masukan dan juga penyelisihkan makna dengan dua entry yang saya kongsikan pada petang ini. Bagaimana kerja-kerja leksik apa penyusunan penelitian makna berasaskan corpus itu kita lakukan. Okey, ini saya menggunakan di Dewan Bahasa kami menggunakan perisian Wordsmith, ada juga menggunakan corpus pangkalan data corpus kita sendiri yang boleh diproses, tetapi saya lebih lebih akrab dengan dengan Wordsmith ini, sangat bersahabat dengan saya. Okey, ini adalah contoh bagaimana kita meneliti entry santai ya. Yang dimerahkan itu adalah beberapa bentuk-bentuk terbitan entry santai itu, bersantai, bersantaian, bersantai, 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 disantai. Ininya menyantailah tu kok di apa dalam bentuk pasifnya ya, itu disantaikan, menyantaikan di situ ada entry yang perlu di situ. Kesantaian satu lagi bentuknya, bentuk terbitan dari santai itu sendiri. Okey, mensantaikan dan santai itu sendiri entrynya. Okey, bila kita tengok ini adalah hasil daripada mewahnya terbitan santai itu sendiri, santai, bersantai, bersantai, santai, bersantaian, bersantai, santaian, menyantaikan dengan maklumat disantaikan, santaian lagi, penyantai, kesantaian, sesantai, sesantainya, santai, sesantainya. Itu adalah yang dapat kami selongkar ya, berdasarkan daripada pengkalan data corpus untuk penyenaraian entry yang bila kita melihat kantai ini, demikianlah mewahnya terbitan dia ya. Kalau kita nak banding okey, itu aspek penyenaraian pemilihan entry dan penyenaraian entry yang dalam aspek kata masukan dan terbitan-terbitannya. Okey, sekarang ini saya akan bergerak kepada aspek yang kedua tadi, iaitu dua analisis atau pencerahkanan makna, penyelisihkan makna dari corpus. Yang ini saya ambil melihat kepada entry bercakap. Okey, ini adalah beberapa pola yang kami temukan, pola sintaksis ataupun
unsur-unsur yang amat relevan kepada pemberian makna apa pendeskripsian entry ini ya, untuk perilaku sintaksisnya dan hal-hal yang amat membantu untuk memahami bagaimana bercakap ini bergelagat di dalam apa di dalam konteksnya ya, dan setiap konteks itu ada lebih kurang 10 pola di situ. Yang merah itu ketika penyusunan itu ketika kami menyelisik makna ini, yang merah itu pola-pola itu tidak ditemukan lagi lah, tidak tercatat di dalam kamus dewan pada ketika itu ya. Okey, pola pertama orang bercakap, orang sebab bercakap ni memerlukan ada dua lah, yang itu oh compliment tu dia boleh berhenti kat situ saja ya. Lepas tu ada pola kedua, orang ada beberapa kolokasi yang collocate yang memberikan clue untuk maknanya nanti apa, kita macam orang itu pandai atau fasih bercakap, mungkin fasih bercakap Inggeris, itu ada akan memberi clue kepada leksikografer untuk mencatat itu ada satu, mungkin ada nuansa makna yang timbul di situ ya. Okey, bercakap dengan petah ataupun itu ada petah bijak lancar fasih, itu adalah bentuk-bentuk cara ya, dalam konteks itu cara dia bercakap ya. Okey, bercakap dalam, okey, dia pandai bercakap dalam bahasa Inggeris. Okey, bila dalam di akhirnya di selepas dalam itu kebanyakan akan ada timbul bahasa. Okey, begitu juga bercakap dengan orang, bercakap tentang, okey, bila bercakap tentang mengenal fasa soal mesti diikuti dengan topik ya, itu ada mungkin kita boleh mewujudkan satu makna baru, makna lain lah, berbeza dengan pola satu tadi ya. Setiap pola itu mungkin memberikan implikasi atau implikator atau potensi makna yang apa. Okey, ini pola satu tadi, kalau kita tengok dia tidak mahu bercakap, dia berhenti sampai bercakap saja, ayat itu menjadi pendiam dan tidak mahu bercakap ya. Okey, mungkin potensi maknanya orang itu mengeluarkan kata-kata ya. Itu yang mungkin boleh kita apa. Okey, pola dua iaitu seperti tadi, masih juga ini ada satu lagi alternation ataupun bentuk yang untuk makna yang ini ya, tetapi ada lagi makna seperti yang saya cakap tadi, peta lancar pasif bercakap, itu memberi clue kepada leksikografer untuk mengambil bentuk itu sebagai pola nahuannya yang boleh membantu pengguna kamus ya. Okey, ini bercakap. Okey, bila kita cakap ni, bercakap dalam bahasa Inggeris, bercakap dalam bahasa Melayu, bercakap dalam bahasa kebangsaan, seolah-olah ada ini berbeza daripada yang tadi ya. Boleh ada timbul potensi makna menggunakan sesuatu bahasa ketika itu implikator yang boleh kita tafsirkanlah daripada pola yang ini. Okey. Ini bercakap dengan seorang, mungkin kita bersembang-sembang lah ya. Ada A, orang A, orang satu dengan orang dua ya. Dia bercakap dengan abang, itu kita bersembang-sembang ya. Kadang kita boleh tafsirkan bersembang atau berbual ya. Ya. Okey. Ini tadi bercakap tentang, kita boleh tengok bercakap tentang industri mat kilau, kahwin impian. Ini adalah topik-topik yang muncul bila fasa mengenai ini, memberi clue kepada yang di hujungnya itu adalah soal topics ya di situ. Jadi kita memberi tafsiran, berbincang atau menyatakan pendapat, fikiran tentang sesuatu. Itu adalah potensi ataupun makna yang mungkin kita boleh lakarkan ya untuk pola yang ini. Okey, berdasarkan daripada analisis tadi maka akhirnya boleh kita perhatikan beginilah, ada empat bentuk makna yang kita rakamkan dalam Kamus Dewan Bahasa. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah tu,
itu adalah kaedah ataupun gaya Kamus Dewan yang hanya memberikan takrif sebagai dalam bentuk sinonim, ya, tetapi kita agak kaya sedikit maklumat kita lah yang kamus baru ini dengan lebih rinci lagi. Boleh kita bandingkan, ya, walaupun ada maklumat dan juga olahan takrif dia dan ayat contohnya pun sangat membantu. Ya. Okey, sekarang saya masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah untuk kata kerja gerak, iaitu saya akan kongsikan dalam konteks ini ialah entry membaling, ya. Baling, membaling. Okey. Ini adalah janaan concordance membaling. Okey. Yang kalau ikut kat situ ada 718 kerapan dia. Okey. Ini adalah pola colocut, ya. Colocut bila kita isih yang kiri kanan yang pertama, kalau tengok itu membaling batu. Batu itu yang ini adalah colocut, ya. Benda-benda yang sangat objek membaling batu, botol, bola, kerusi. Jadi kita dah boleh berdasarkan colocut ini agaknya boleh kita kita ramalkan maknanya, ya. Okey. Okey, dalam kes membaling ini ada empat pola sintaksis yang kita temukan dengan objek dan komplement, dengan objek saja, tanpa objek dan frasa proposisi, kita tengok satu-satu. Okey, ini dia saya yang dapat kami temukan contoh pola penggunaan lazim kata kerja membaling dalam korpus, ya. Orang membaling objek fizikal seperti batu ke, ya, frasa preposisi ke arah orang yang kedua atau objek kedua. Ini adalah pola yang lazim yang terasa rasanya dalam aspek membaling ini yang perlu kita kuasai untuk menggunakan kata membaling ini agar betul, ya, konsepnya, begitu makna prototype dengan subjek manusia dan objek langsungnya, objek fizikal, dan untuk melengkapkan komponen semantik kata kerja ini diperlukan komponen arah atau matlamat yang dijelmakan dalam struktur sintaksisnya atau pola koligasinya oleh frasa preposisi tadi, ya, membaling nama ke n, ya. Okey, pola kedua membaling ini orang kedua objek dengan alat. Sekarang ni alat pula, ya, ada alat, ya. Itu janaan ni. Yang ketiga, objek fizikal ini ada juga yang lazim kita temukan ada orang membaling bola. Mungkin itu tak sama kita membaling apa tadi, ini dalam bentuk permainan, mungkin domain tertentu, ya. Okey, orang membaling ni orang membaling saja, tak ada objek, ya. Tak dijelmakan objeknya. Okey, orang membaling ini membaling frasa ni masa, arah dan cara, ya. Dia tidak diikuti dengan objek di situ. Pola ketujuh itu dalam bentuk pasifnya, ya. 8 tu juga dalam bentuk pasif. Itu kita kena nak, bila kita nak menguji bagaimana cara baling itu, adakah baling itu dengan cara cepat ataupun alat, itu yang lebih dominan, ya. Di sini kita boleh uji, kita boleh kenal pasti apabila kita membuat tarifan nanti. Okey. Pola satu tadi membaling objek, itu dia. Yang saya tandakan hitam itu ke tu, itu adalah yang sangat tinggi kekerapannya dan pola itu sangat ketara, ya, daripada amat salient atau menonjol sekali, ya. Melepaskan batu, jadi potensi yang maknanya mungkin melepaskan batu, ada banyak batu objek yang dipegang ke arah seseorang atau sesuatu dengan cepat. Mungkin dengan cepat dan kuat ini mungkin kita kena uji adakah cara ataupun alat itu yang lebih penting dalam aspek membaling ini. Sebab bila saya tengok dalam corpus seolah-olah macam cara itu tidak salient, ya, dalam penggunaan orang-orang Melayu. Orang kita mungkin tidak mengutamakan cara cepat lambatnya itu, ya, kalau kita, sebab kita tengok. Okey, ini kita nak menentukan kalau kita tengok
Pola kolokasi senarai kolokat yang menuduk, menduduki slot loja itu bagi kata membaling tadi jelas ya. Membaling ke itu itu sangat salient, sangat menonjol siapa ini. Jadi itu akan membantu leksikografer untuk memastikan ada membaling ke arah sesuatu. Dia tak dia dia seperti yang saya maklumkan tadi lah. Itu amat membantu kita dalam mengambil mengambil itu sebagai ayat contoh ataupun bentuk pola yang itu, konstruksi yang itu yang perlu kita yang amat relevan dari segi maklumat leksikografinya yang perlu kita ambil perhatian ketika menganalisis kata membaling ini. Okey. Okey, ini pola yang kedua tadi, objek fizikal ke arah ya. Yeah. Okey, dengan telur, jadi kita boleh kenal pasti ya apa apa benda-benda yang menjadi alat untuk yang selalu dibaling oleh orang ya. Oh, ini adalah dia punya alternasi alternasi atau alternation construction ya untuk objek objek fizikal yang juga memakna makna yang tadilah ya. Okey, ini yang saya maksudkan tadi di sini ialah membaling bola. Dia dah seolah-olah dia domain lain, ini domain sukan ya. Jadi dia tidak sama macam tadi ya. Bila walaupun ni mungkin kita boleh wujudkan nuansa makna ini boleh kita berikan apa terakamkan ya melempar itu apa yang kita lakukan melemparkan bola ke atas atau ke udara dengan kepada seseorang atau rakan biasanya dengan cara baik ataupun secara bekerjasama ya. Itu adalah comments yang mungkin kita boleh temukan di dalam ayat contoh itu. Okey, yang ini dalam bentuk yang berhenti di membaling saja. Ini ada penting kalau kita perhatikan seolah-olah membaling ini adalah kata kerja boleh bersifat kata kerja intransitif. Ya, dia dia gemar apa melontar membaling. Berikut adalah peluang untuk membaling. Yang undang-undang Jepang merupakan gerak utama dalam membaling. Ayat itu sudah sudah apa pola. Pola tiga itu dari segi kategori nahunya, pola membaling hadir sebagai kategori intransitif, bentuk null instantiation ya. Null object aja tak ada objek ya. Null object alternation tak boleh gugur. Pola penggunaan ciri nahun seperti ini masih tak ada dirakam ni. Tetapi dari segi dia bersifat intransitif, boleh dengan cara atau membaling dengan dia tidak diikuti dengan objek, apa, membaling dahulu. Okay, kita tengok lagi. Okey, ni contohnya membaling dengan pasu. Membaling dengan tepat. Oh, membaling dengan menggunakan, membaling ke arah. Ya. Yeah. Jadi di situ adalah bentuk kata intransitif. Ya. Yeah. Okey. Ini adalah hasil daripada analisis tadi. Maka dirakamkan apa? Tarifnya begitu. Saya tengok kita tengok balik sorry bagaimana KDP menangani the treatment of the membaling di situ dan KD4 di situ agak sangat mudah sangat apa mudah ataupun simple ya cara tarif tetapi berbanding dengan di situ itu mungkin kaedah kamus dewan lah ya kamus kita dengan dengan maklumat corpus dengan juga kita boleh perhatikan pola dan jadi kita boleh lakarkan makna berdasarkan analisis tadi ada empat ya makna membaling dengan dua kata kerja transitif kata, dari segi dan juga kata kerja intransitif ya kata kerja tak transitif dan juga kata kerja transitif. Jadi membaling ni ada dua kelas katanya di situ ya. Okey. Ini yang tadi oh sorry. Okey, yang yang melempar bola tadi ya, ini kita masukkan itu makna tu. Okey, ini adalah
sekadar sebagai perbandingan untuk membalingkan bagaimana bagaimana pula membaling, apa beza membaling dengan membalingkan ya. Okey, ini juga ada perbezaannya ya. Tetapi dalam kamus yang normatif ataupun pedagogi, mungkin pedagogis leksikografi, mungkin dictionary, mungkin elemen-elemen ini harus diberikan perhatian ya. Okey, saya cuba melihat kongsikan bagaimana kita tengok ada tak perbezaan melontar dengan versus melontarkan, melontarkan, melemparkan ya. Dan berdasarkan okey dua kolokasi, kita jana kolokasi sebagai gambaran awal, kita boleh dapat bezakan bagaimana senarai kolokatnya antara dua, melontar dengan melontarkan ya. Melontar itu nampaknya lebih objek-objek yang fizikal ya, batu, jamrah, lembing, bola, bom, peluru, anak tu amaran satu dua lah, ada juga yang tu. Tetapi kalau kita tengok melontarkan amat ya, kita boleh kita nampak ya, seolah-olah tidak ada yang objek fizikal itu, lebih kepada yang kata abstrak ya, yang abstrak ya, pandangan, idea, melontarkan cabaran suara, itu melontarkan kritikan ya. Jadi kita nampak ya, bila kita jana kolokat ini, kita sudah dapat bayang nampak perbezaan bagaimana perilaku atau gelagat kata melontar dan melontarkan tu dalam konteks kita dan leksikografer harus kesan awal ya, untuk untuk leksikografi untuk melihat kedua-dua kata entry ini, terbitan melontar, melontar dan melontarkan ini. Okey. Jadi bila kita dah bila dah buat analisis yang tadi tu, kita dapatlah sekarang ni kita betapa kayanya makna melontarkan itu, sehingga berapa tu, ada 9 ya, semuanya lebih kepada makna yang kiasan di situ ya. Banyaknya KI itu, kalau kita tengok ni, KI mengarahkan pandangan, okey, mengeluarkan suara, 5 menyatakan atau meluahkan perasaan, yang tadi itu perasaan emosi ya. Okey, membuang atau menghapuskan ingatan tadi ada kan. Okey, kalau melontar pula tadi kita lebih nampak kepada benda-benda objek yang fizikal, membalingkan sesuatu ke arah depan, itu melontar, melontar ini dalam bentuk kata kerja intransitif ya, melontar untuk melontar jamrah di sini ya. Okey, pemain ini mampu melompat, melontar, okey yang tadi, pemain hendaklah melontar sekuat, masih kata kerja intransitif ya, di situ ayat contoh tu, ayat berapa, 3 ayat contoh, 2 ayat contoh ya. Okey, dalam bentuk kata kerja transitif pun ada melontar ini, membalingkan sesuatu kayu ya. Ini nampaknya masih fizikal ya, membalingkan objek fizikal ya. Okey, itu dia. Kita dapat perhatikan bagaimana corpus membantu kita menyelesaikan kedua-dua entry ni. Okey, sekarang kita perhatikan pada dua sahabat ini, melontarkan dan melemparkan ya. Saya yang biru itu melontarkan, yang kita bandingkan pula melemparkan ya. Okey, bila kita tengok di sini melemparkan ini, yang saya merahkan itu ialah adalah kata-kata yang yang negatif ya. Tuduhan, fitnah, kritikan, kesalahan, tohmah, dakwaan, bom. Bom pun sesuatu yang negatif juga ya. Okey, jelingan, kemarahan ya. Cabaran, cabaran tu mungkin cuma senyuman itu saja, agak natural di situ. Okey, berbanding yang tadi itu ada juga kecaman, tetapi tidaklah semencolok ya, amat mencolok yang benda yang negatif melemparkan ini, kalau kita boleh
boleh boleh di dalam dalam pemikiran agaknya prosedi semantik ni ialah bila orang nak menulis melemparkan tu dia dalam bentuk negatif ya, objeknya ya. Itu yang boleh kita simpulkanlah berdasarkan ini dan 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 lepas ini leksikografer harus meneliti semula mencerakin benda pola sintaksis dan juga unsur-unsur yang membantu untuk menghasilkan takrif penyelisihan makna. Okey, ini dia di dalam Kamus Dewan Perdana bagaimana kedua-dua entry ini dipaparkan maknanya ya. Sangat banyak pecahan nuans apa apa pecahan makna net sensanya ya. Okey, semuanya apa banyak yang berbentuk figuratif ya. Okey, pasca kata kamus ialah dalam bahasa Melayu diserap oleh bahasa Arab khamus yang bererti buku. Perkataan khamus itu sendiri asalnya ialah dari bahasa Yunani yang bererti samudra atau lautan besar. Dapatlah dikiaskan bahawa makna dasar yang terkandung dalam kamus itu ialah wadah pengetahuan dan sumur literasi maklumat, khususnya pengetahuan bahasa yang baik yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Sekian. Terima kasih. Silalah dapatkan kamus Dewan Perdana ini. Satu-satunya kamus khazanah negara kita yang baru muncul lahir setelah tiga dekad. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rusmadi berkenaan dengan apa kita punya pembentangan pada pertanyaan ini. Sangat perkongsian ilmu yang sangat banyak dari segi leksikografi dan corpus linguistik ataupun linguistik corpus. Okey, saya buka kepada dua soalan dahulu untuk dikemukakan kepada Dr. Rusmadi. Boleh type soalan anda juga di ruangan chat. Tapi sebelum itu, ingin saya maklumkan bahawa kami ada sediakan MCRN ada sediakan sertifikat untuk setiap MCRN punya webinar. Jadi boleh login dan boleh dapatkan capaian tersebut dekat ruangan yang disediakan di chat. Okey. So jadi boleh kita tukar soalan. Assalamualaikum. Ima. Prof. Hashim Jaludin. Guru saya, sekejap saja. Saya tak pakai cermin mata. Cermin mata dekat bawah mana nak lari. Tahniah Dr. Rusmadi. Itu mah guru saya. Tahniah. Terima kasih Prof. Ni ramai nak buat saya kat sini ni. Satu pencerahan yang sangat baik ya. Bila kita guna corpus, kita nampak sistem dia. Cuma saya tak tengok lagi kamus perdana tu. Yang menarik untuk dibincangkan. Bagaimana dengan dulu kita kata spoken corpus? Mungkin kita boleh bedah sesi bedah kan? Kamus ni, bro. Okey. Saya nak bercontoh je lah. Perkataan-perkataan daripada dialek kan. Bila saya buat kajian dialek, saya jumpa perkataan yang agak menarik seperti handing tikis. Tapi dia cakap dalam bahasa dialek dia lah. Tikih lah. Apa tu, tenggalung lah dan sebagainya kan. Adakah kamus ini mengambil kira data-data dialek, data-data spoken corpus? Dan yang menariknya, saya jumpa, saya nak mencari makna tu. Bila student saya cari perkataan handing tu kan, jenuh cari dalam kamus tak ada. Akhirnya saya jumpa dekat Winstead, perbuatan membaling dengan jarak yang dekat. Lepas tu kalau tikih tu tikis lah. Macam guli. Lepas tu bila saya pergi ke Hulu Terengganu, data yang sama saya dapat. Handing dan tikih juga. Tapi dengan cakap dengan Terengganu lah. Jadi pada saya kan agak fenomena hulu sungai banyak menunjukkan persamaan. Kerana orang-orang Melayu ni dia dulu main sungai. Jadi banyak leksikal-leksikal muncul di situ. Jadi soalan saya ialah sejauh mana spoken corpus itu diambil kira dan dialek.
Okey, terima kasih Prof atas pertanyaan tadi. Okey, untuk sebab dialek kami dalam projek Kamus Dewan Perdana ini, mungkin Prof sendiri pun salah seorang daripada pakar yang kami untuk merujuk dialek Johor. Memang kita menggunakan, kita terjun ke lapangan, kita mencungkil, mencari informant ataupun penutur asli dialek itu sendiri, dan kita bengkelkan semula entry-entry dialek yang ada di dalam kamus, contohnya dialek Kelantan, dialek Negeri Sembilan, dialek Sarawak, malah kata-kata kata-kata bahasa Nusantara juga, bahasa Indonesia, Jawa, Arab, dan semuanya kita gunakan informant penutur asli itu sendiri. Ya, di situ adalah sumber prima yang kita gunakan pada ketika projek inilah. Ya, ya. Jadi kita kita bedah kamus dewan itu, kita tarik entry-entry yang bersifat dialek ataupun kata bahasa serumpun itu, kita longgokkan dan kita kenal pasti, kita terjun ke lapangan, kita berbengkel dengan mereka untuk menyelisik makna, mengesahkan makna itu. Itu yang kami lakukan pada untuk kamus inilah. Cuma dia untuk, tidak ada spoken purpose lah ya. Ya, yeah, untuk buat masa ini saya rasa saya, di Dewan Bahasa masih belum ada corpus lisan ini. Jadi mungkin sudah sampai masanya, mungkin agaknya pihak kalau kita berkolaborasi pihak universiti ataupun mana-mana yang itu, kita harus juga mewujudkan corpus lisan itu, sebab banyak juga ya, mungkin program-program radio, TV dan juga itu salah satulah, dan di juga mungkin di ruang-ruang chatting apa di Twitter atau di mungkin bahasa dia lebih kepada bahasa percakapan kan, tidak berstruktur. Itu mungkin apa yang dicakap itulah yang ditulis, muncul dalam ruang komen itu. Agaknya itu juga saya tak mungkin boleh kita manfaatkan ya, di samping kita memang kita perlu wujudkan corpus lisan itu sendiri. Setakat itu Prof, jawapan saya. Ya, cuma saya boleh bagi satu input lah. Dalam Facebook ni ada satu kumpulan menamakan Malay Dialects tu. Sangat menarik. Mereka selalu meletakkan, semalam Pahang, saya baca Pahang, dia senaraikan bagi tiap-tiap kawasan yang menggunakan logat yang berbeza. Untuk perkataan keh, kau, ok, koi. Jadi dia ada dalam 8-9 tau. Jadi pada saya mungkin itu satu sumber beli dialects tu, sebab ramai memasukkan logat-logat mereka yang kita pun, oh macam ni eh. Bila saya kutip data, tidak kan salah kutip, student salah transcribe. Oh betul, rupanya ada benda tu. So mungkin satu option jugalah yang kita boleh tengok. Ya betul, sama, sangat amat membantu sekarang ni di samping kita terjun ke lapangan. Apa platform-platform seperti yang Prof cakapkan tadi juga sebagai sumber kita untuk mengesahkan apa yang kita buat di lapangan dan mungkin ada di dunia maya sekarang ini yang dikongsikan oleh penutur dialek itu sendiri. Saya banyak sebenarnya, tapi tak apalah, bagi orang lain lah. Nanti kan macam kuliah pula saya. Terima kasih Dr. Rusmadi dan penganjur. Terima kasih Prof, cikgu saya. Terima kasih sudi bersama-sama petang ni. Okey, terima kasih Prof. Dr. Noor Hashim Majaluddin. Okey, kita buka kepada soalan yang kedua. Ada soalan lagi? Saya nak tambah sikit maklumat tentang perkataan anding daripada Prof. Shima tadi. Kalau dalam Kamus Dewan Perdana telah dimasukkan kata handing yang dirujuk silang kepada anding tiga dan terdapat makna Kelantan di situlah dialek. Saya rasa ini dapatan daripada kerja penyusunan semasa membuat kata-kata dialek yang turun ke lapangan lah bersama pakar dan informant yang dilakukan awal dahulu sebelum kamus KDP diterbitkan. Itu salah satu usaha lah Dok Prof memasukkan kata-kata dialek. Cuma satu kan Suhaila, dia juga muncul di Sikh Kedah. Mungkin kita boleh tambah lagi Doktor. Kita kajian kita ni pun ialah masa hari tu kita terbatas kepada daerah geografi. Saya pun dah nampak hari tu ada perbincangan tentang melampau apa melangkaui sempadan geografi. Mungkin boleh diperbaiklah.
Sebab apa pengaruh Patani yang berhijrah ke Sikh. Itu sebab dia muncul di Sikh situ. Jadi sebab saya banyak data Dr. Sumadi, kalau nak pakai ambil silakan, tak ada masalah. Mungkin Prof boleh buat kamus usahakan juga, mungkin kamus dialek sebagaimana yang Dato' Asmah sedang usahakan sekarang, dialek Kedah juga dia mengumpulkan. Udah nak bersara. Oh, masa bersara ni lah waktu mungkin nak jalan Prof. Dah nak laku. Dah nak masuk museum. Kita dalam usaha penambah baikkan, jadi mungkin kosakata yang mungkin Prof dah usahakan tu boleh jadi data kita juga. Okay. Okay, terima kasih. So, Dr. Aisyah ada apa-apa nak dikatakan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya berminat bila melihat kepada Kamus Dewan ni, yang saya, pada saya ada Kamus Dewan edisi 2013. Jadi saya tak faham bagaimana penyusunan ini, sebab kalau kata handling yang dimasukkan tadi tak masuk dalam ni, masuk di dalam Kamus Dewan Perdana. Tapi kalau 2013 tu dah ada dah sebenarnya perkataan handling dimasukkan, dan ini sebahagian daripada dialek kan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penyusunan kamus ini, sebab saya dalam bidang bahasa Arab, kajian kepada bahasa ni biasa kita lihat kepada bahasa yang standard, pengulasan bahasa tersebut. So kalau dialek yang biasanya tak dimasukkan di dalam kamus umum, kamus utama, dimasukkan dalam kamus dialek sebagaimana yang di sedang apa yang diusahakan oleh banyak pihak lah. Jadi bila kita gabungkan berbagai, jadi orang yang mempelajari bahasa asing contohnya, bahasa Melayu sebagai bahasa asing, jadi mereka akan jadi keliru bagaimana nak menggunakan perkataan utama dengan perkataan pada dialek. Okey, terima kasih. Mungkin kamus yang digunakan oleh penutur bahasa asing yang sedang belajar bahasa Melayu itu mungkin tidak bolehlah menggunakan kamus umum ini. Dia kamus pembelajar lah, learner's dictionaries. Sebab dia tak sesuai digunakan, ini adalah penutur asli. Orang yang nak belajar bahasa mungkin gunakan kamus yang pembelajar ataupun kamus pelajar, learner's dictionaries. Itu jawapan saya lah. Tapi sebab kamus sebab kamus Dewan Perdana ini adalah kamus umum bahasa Melayu, jadi merakamkan segala kosakata bahasa Melayu untuk yang dituturkan oleh penutur asli lah. Okey, itu jawapan saya. Yes, Dr. Aisyah. Terima kasih, Dr. Yes, terima kasih. Thank you. I just sharing the ideas on the chat box. Yeah, memang sangat menarik, and I'm very happy and pleased that DPP has actually paved the way to start a dictionary with a corpus idea in mind, which we call usually a corpus informed. We have that for English, for instance, the Collins Dictionary, as well as, if I'm not mistaken, Longman. So these are very great work, like you said, 3 decades. It's a lot of work. So memang heads up to you. I can see from your slides multiple findings that kalau ada yang interested for future research, I have listed, you know, just 3 on the top of my head in the chat box there. Bagi saya untuk teach Bahasa Malaysia at schools, teachers must now be able to use dictionaries that are not only created by the experts, but they must be based on naturally occurring language, which people may not be informed what does it mean by corpus here. So as DPP is trying to, in its effort, all the design of your reasons for where you got the sources from, these are all written by, you know, the users of the language, the experts. Maybe one question from me would be, is the dictionary available online? Untuk sementara ini kami sedang berusaha untuk menjadikan sebuah kamus online. Jadi buat masa ini yang ada di pusat persuratan Melayu itu ialah
Kamus Dewan, dan kami akan sedang menstrukturkan semula data untuk be online. Perfect. If there's any, if that's why people are congratulating you earlier tadi, then it's very thick dictionary. Heavy 3 kilo. Three kilo. So if that's the reason people are congratulating you. If that was the reason, then that definitely is big enough reason to congratulate you for the coming of this dictionary in hard copy. Well done, and all the best to the future of DBP. Thank you, Doktor. Doktor, saya suka menambah untuk pengerahuan. Memang sekarang ni bahagian perkamusan sedang dalam usaha untuk mengadakan kerjasama untuk menerbitkan kamus Dewan Perdana ni dalam bentuk digital. Jadi insyaAllah kita doakanlah sama-sama supaya impian untuk mengadakan KDP dalam talian akan menjadi kejayaan dalam sedikit masa, insyaAllah. Okay, terima kasih. Tuan Arani dari bahagian Perkamusan, terima kasih kerana berkongsikan hal ini.